الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله kuliah maghrib kita malam ini menyambung pengajian kita Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fattani. Muka surat 12 baris yang keempat daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين dan taubah dan ikhlas dan yang lain daripada yang demikian itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insyaallah taala. Ini sambungan ilmu yang berkaitan dengan ibadah batin, ilmu yang berkaitan dengan ketaatan batin yang wajib kita belajar. Selepas daripada ilmu yang pertama-tama yang wajib kita belajar adalah ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk sah iman, untuk sah akidah. Selepas sah iman, sah akidah, kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Ilmu yang kedua, ilmu fiqh, ilmu syariat zahir. Berkaitan dengan sembahyang contohnya. Kemudian, ilmu yang ketiga. Yang wajib kita belajar adalah ilmu yang berkait dengan ketaatan hati. Ketaatan batin. Ini susunan ilmu. Tauhid, kemudian fiqh. Kemudian ilmu tasawuf, ini susunan. Adapun belajar ketiga-tiga wajib kita belajar serentak kerana ketiga-tiga ilmu ni ilmu fardu ain. Ketiga-tiga ilmu fardu ain nak lengkap agama kita Islam, iman dan ihsan kena belajar ketiga-tiga serentak. Cuma susunan dia. Yang mana Imam Ghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Kerana dua perkara. Yang pertama, supaya ibadah kita terhasil dan selamat. Yang kedua, supaya kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut yang berpandukan kepada ilmu. Takut serta pengetahuan. Bukan takut macam budak-budak. Budak-budak ni perkara yang sepatutnya mereka takut, mereka tak takut, main mudah-mudah je. Perkara yang sepatutnya tak takut, dia takut. Sebab apa? Sebab budak-budak ni tidak ada pengetahuan. Jadi sama macam kita, nak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ghazali, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Barulah timbul takut yang sebenar-benar takut. Takut yang berpandukan kepada ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu, tadilah ilmu tauhid, ilmu fiqh. Kemudian yang ketiganya ilmu tasawuf berkaitan dengan ibadah batin, ketaatan batin. Di antara yang lepasnya, pembicaraannya, tawakul. Itu di antara ibadah batin. Yang wajib fardu ain kita belajar. Yang wajib fardu ain kita semak ke dalam hati kita sifat tawakkul, sabar, redha dan taubah. Kita mula dengan taubah pada hari ini sebab tengah jalan dah. Jadi kuliah yang terdahulu pun pembicaraan berkaitan dengan taubah. Taubah ini di antara ibadah batin. Taubah di antara ketaatan batin. Maknanya taubah adalah berkaitan dengan hati. Taubah berkaitan dengan hati. Bahkan dalam kitab penawar bagi hati, kitab tasawuf
yang dihimpun oleh Syekh Qadir Mandili, selepas didatangkan 10 sifat mazmumah, 10 sifat yang dicela pada syarak, 10 sifat yang diharamkan pada syarak, yang wajib fardu ain kita mengetahui dan wajib fardu ain kepada kita, kena sucikan hati daripada 10 sifat mazmumah. Kemudian didatangkan pula 10 sifat mahmudah. 10 sifat mahmudah, sifat mahmudah yang pertama adalah taubah. Itu sifat mahmudah yang pertama. Sebelum nak cerita bab ikhlas ke, nak cerita bab syukur ke, sifat-sifat mahmudah yang lain, sifat mahmudah yang pertama adalah taubah. Dalam kitab Minhaj yang kita baca ni, pembicaraan sekarang adalah akabah yang pertama. Bonggok yang pertama, tahap yang pertama, langkah yang pertama, ilmu. Akabah yang kedua, tahap yang kedua, langkah yang kedua, taubah. Hak dalam kitab Minhajul Abidin, taubah muka surat 16. Dalam kitab Minhajul Abidin, terjemahan Syekh Daud ni, muka surat 16. Pembicaraan ilmu dalam kitab Minhaj yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fattani ini, pembicaraan ilmu lebih kurang 6 muka surat. Pembicaraan taubah pun lebih kurang 6 muka surat. Ini jalanan dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Penobagi Hati, taubah sifat mahmudah yang pertama. Asas taubah kembali kepada ilmu. Sebab kalau kita balik kepada susunan ilmu tadi, ilmu yang pertama kita mengaji ilmu tauhid. Apabila kita mengaji ilmu tauhid, kita boleh tahulah mana pegangan yang sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ketaatan yang paling besar adalah pegangan. Dan manakah pegangan yang terpesong, pegangan yang mu'tazilah, yang terpesong daripada akidah yang sebenar. Yang mana akidah Mu'tazilah ni adalah derhaka yang paling besar sekali. Jadi mengaji bab pegangan, tahu hak sebenar, tahu hak tak sebenar. Kita mengaji pula pekoh, tahu hak sembahyang, hak yang sebenar dengan sembahyang adat. Kita mengaji pula ilmu tasawuf, cerita terlebih dahulunya 10 sifat mazmumah. Maka sifat mahmudah yang pertama, taubah. Maksudnya apa? Taubah ni asasnya ilmu. Kita mengaji ilmu tauhid, kita mengaji ilmu fiqh, kita mengaji ilmu tasawuf berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela pada syarak. Kita pun pergi kepada taubah. Asasnya kembali kepada ilmu. Apa dia ada ilmu? Kita nak memulai perjalanan ketaatan kepada Allah. Dan kita Minhaj mengatakan bahawa permulaan jalan, taubah. Permulaan amal ibadah, taubah. Anak kunci kejayaan agama, taubah. Tapi itu amalan. Taubah adalah amalan ketaatan batin. Yang Imam Ghazali kata dalam kitab ni, antara ilmu dengan ibadah, wajib dahulukan ilmu. Tapi bab perjalanan ketaatan, yang pertama permulaannya adalah taubah. Tapi nak pergi kepada amal ibadah, Imam Ghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu dengan ibadah, Imam Ghazali umpamakan dengan dua permata. Dua perkara yang paling mahal dalam agama. Tapi antara dua permata ni, hak paling mahal ilmu. Antara dua permata ni, yang wajib didahulukan adalah ilmu. Jadi bagi orang yang nak bertaubah, ketaatan batin yang pertama, asasnya kembali kepada ilmu. Nak tahu mana hak taat, mana hak derhaka, wa ima pegangan, wa ima amalan zahir, wa ima amalan batin hati, hak mana hak taat, mana hak derhaka. Kemudian kita nak tahu pula apa rukun taubah, apa syarat taubah. Kadang-kadang nak taubah,
Apa taubah pun tak tahu. Ingat taubah ni istighfar. Istighfar 100 kali sehari. 200 kali sehari. Kemudian perbanyakkan semayang. Ini ni nak tidur malam, semayang sunat taubah. Walaha taubah adalah ketaatan batin. Taubah bukan amalan zahir. Taubah ketaatan batin. Taubah bukan amalan zahir. Taubah bukan zikir. Astaghfirullahalazim itu zikir. Sembahyang sunat taubah itu adalah amalan zahir. Taubah adalah sifat mahmudah. Taubah adalah amalan batin. Jadi asah taubah pun tak tahu. Tak dahulukan dengan ilmu, hal ini tidak dinamakan taubah. Tak taubah pun. Tak kenal apa dia taubah. Tak dinafikan. Astaghfirullah istighfar tu sunat. Kita disunatkan perbanyak. Sudah semayang kita istighfar. Dan disunatkan kepada kita sembahyang sunat taubah. Tak dinafikan hukum sunat semayang sunat taubah. Tapi istighfar bukan rukun taubah. Semayang sunat taubah bukan rukun taubah. Taubah wajib ijma ulama. Taubah wajib ijma ulama dengan dalil ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah sebagai taubat yang sebenar-benarnya. Tubu perintah. Macam perintah aqimus solah. Dirikan oleh kamu akan sembahyang. Itu perintah. Maklum, sembahyang wajib. Ijma' ulama'. Taubah wajib. Ijma' ulama'. Tak ada khilaf. Watubu ilallah. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu wahai orang dan bertaubatlah kamu kepada Allah sekalian wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan kejayaan dunia dan akhirat. Taubah wajib ijma ulama. Bila taubah wajib, rukun taubah pun wajiblah. Syarat taubah pun wajiblah kita sempurnakan. Astaghfirullah wajib ke sunat? Sunat, maka dia bukan rukun taubat. Sembahyang sunat taubat wajib ke sunat? Sembahyang sunat taubat wajib ke sunat? Nama dah sembahyang sunat taubat, kita tanya lagi wajib ke sunat. Soalan pun pelik. Dah sembahyang sunat taubat wajib ke sunat? Oh, sembahyang sunat sunatlah. Kalau sembahyang sunat tu hukum sunat, maka bukan rukun taubat. Sebab taubah wajib ijma ulama, rukunnya pasti wajib. Takut kita tertipu dalam rupa agama. Kita nak taubah, kita hanya istighfar. Sunat, tu sunat. Kita hanya semain sunat taubah. Rukun taubahnya mana? Tak tahu pun rukun taubahnya mana. Orang panggil taubah seumpama tu. Contohlah kita kata. Pelik sikit lah. Contoh pekoh lah mudah. Wudu. Dia ada sunat dia, dia ada rukun dia. Dia ada rukun wudu, fardu wudu. Macam mana kalau kita berwudu, kita hanya basuh tangan sampai pergelangan. Apa hukum dia? Sunat. Kita berkomor, hukumnya sunat. Kita masuk air ke dalam hidung, hukumnya sunat. Tapi kita buat hak tu je. Basuh muka hak rukun tu kita tak buat. Basuh tangan sampai ke siku kita tak buat. Sapu kepala, basuh kaki kita tak buat. Panggil wuduk. Tak panggil wuduk lah, rukun tak buat. Tapi saya buat hak sunat. Basuh tangan sampai pergelangan saya buat. Berkomor saya buat.
masuk air kidung saya buat, oh tu sunat. Tapi hok rukun wuduk buat ke dak? Dak, tak panggil wuduk. Istighfar buat, semai sunat taubat buat, rukun taubat? Tak tahu pun. Ha panggil taubat. Sebab itulah kalulah kadang-kadang orang ni dia minta nasihat daripada orang hok lama sikit. Dia mari keinsafan. Nak jinak dengan agama, nak jinak majlis surat, kadang-kadang ditanya orang hok lama-lama. Saya ni nak bertaubat. Nasihat saya ni nak buat guana. Saya nak guana, saya nak bertaubat. Adakah saya kena istighfar? Ha, istighfar beri 100 kali sehari. Oh, ajar seumpama tu berpanjangan. Kawan tu bawa jalanan seumpama tu, maka besarlah saham kita. Ad-dalu ala al-khairi kafa'ili wad-dalu ala al-syarri kafa'ili. Orang yang menunjukkan atas jalan kebaikan sama macam dia yang buat, boleh pahala. Orang yang menunjuk atas jalan yang kejahatan sama macam orang buat kejahatan, dosa. Kita tunjuk jalan ni, kita nasihat kepada dia, kena ke tak kena? Kita nak nasihat agama, kita balik dalam kitab Minhaj. Orang yang mengajar ilmu dan ibadah, tumpuan dianya. Orang yang nasihat ilmu dan ibadah, tumpuan dianya. Di awal kitab kita dulu. Orang yang mengajar ilmu dan ibadah, kena tekan kedua-dua tu, barulah mengajar agama. Orang yang beri nasihat agama, ilmu dan ibadah. Maka taubah adalah ibadah, ibadah batin, ibadah hati. Maka antara ibadah dengan ilmu, mereka kata dah wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Kita nak nasihat dia, awak nak bertaubat, awak kena belajar. Dah saya nak taubat ni, belajar itulah jalan dia. Sebab taubat adalah amal. Taubat adalah ketaatan batin. Yang mana nasihat agama, ilmu dan ibadah. Belajar molek dulu. Awak kena belajar. Itu jalan taubat. Dan belajar pula, awak kena belajar fardu ain, tauhid, pekoh, tasawuf, serentak belajar. Ini nasihat agama yang sebenar, belajar, kemudian ibadah. Itu nasihat agama. Kalau tak nasihat kepada belajar, hanya sebuah amal saja, itu bukan nasihat agama. Kalau kita nasihat, nasihat yang sebenar, seperti kita yang buat kebaikan tu dan berpanjangan. Sebab apa? Orang tu akan ikut jalan tu berpanjangan. Tapi kalau kita nasihat jalan yang salah, orang tu akan pakar nasihat kita pun berpanjangan. Bukan setakat dia berpanjangan, sampai masa dia pun lama. Macam kita dululah, kita jadi lama kan. Dia baru kendiang, dia pun jadi lama juga macam kita. Orang lain pula minta nasihat daripada dia, dia pun nasihat sebagaimana kita nasihat dia terdahulu. Kalau kita nasihat dia, nasihat belajar, dia akan nasihat orang kemudian tu belajar. Maka berpanjanganlah kebajikan. Kalau kita nasihat dengan jalan yang tak betul, dia pakai jalan tak betul dah. Orang kita nasihat, orang yang kita nasihat ni, nasihat pula orang lain pula kemudian. Jadi nasihat agamanya ilmu dan ibadah. Taubat ibadah, maka ilmu terlebih dahulu. Kita belajar, tauhid, pekoh, tasawuf serentak, jumpa salah, kita pun bertaubat. Jumpa salah, kita pun bertaubat. Tapi banyak lagi salah kitanya. Sebab belajar ni takkan boleh menguasai serta-merta. Maka kita minta ampun dengan Tuhan. Termasuklah, wama anta a'lamu bihi minni. Hak Tuhan tahu, hak kita tak tahu. Kita minta ampun sekeliangnya. Sebab kita tengah belajar ni. Jumpa, tahu salah, kita bertaubat, kita baiki. Jumpa pula salah, kita bertaubat, kita baiki. Tapi nak jumpa hak salah ni, tak boleh lari daripada ilmu fardu ain. Sebab ilmu fardu ain lah ilmu asas agama kita. Nak tahu betul salah kita, mengaji fardu ain. Kalau kita tak mengaji fardu ain, nak jumpa betul salah kok mana? Kita diri kita sendiri.
Kalau tak mengaji fardu ain, sebab itulah ilmu tauhid pekah tasawuf ni wajib belajar, wajib fardu ain. Wajib dia panggil apa? Wajib mandatory. Begitu tak? Lebih kurang. Mana apa? Tak ada pilihan. Sebab apa? Ini agama ni. Tak ada orang ni, macam mana kita nak pastikan kita berjalan atas jalan agama yang sebenar. Sebab tu ilmu tauhid pekah tasawuf ni wajibnya wajib fardu ain. Tak ada pilihan. Fardu ain pula masing-masing lah. Ayah pandai, mak pandai, anak tak lepas. Masing-masing. Sebab apa? Ini agama masing-masing. Suami pandai, isteri tak pandai, isteri tak lepas. Sebab apa? Ini agama masing-masing. Sebab tu kewajipan belajar tu fardu ain. Kita belajar, kita jumpalah. Mana hak jalan yang betul, mana jalan yang salah, mana ketaatan yang sebenar, mana ketaatan yang tak sebenar. Sebab apabila kita bagi nasihat yang tak betul dengan jalan agama, tidak dahulukan ilmu atas ibadah, kita pun buat ibadah tapi bukan ibadah yang sebenar. Hanya yang kita dipanggil tasannuk, buat-buat taat. Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, tiga perkara yang menyebabkan buta mata hati. Tiga perkara. Ada salah satu dari tiga ni buta mata hati. Yang pertama, mengerjakan maksiat. Di antara sekeji-keji maksiat, mengekali jahil fardu ain. Mengekali jahil fardu ain. Fardu ain tak ngaji. Inilah sekeji-keji maksiat, buta mata hati. Yang kedua pula, buat-buat taat. Dia panggil tasanu. Buat-buat taat. Semayang, puasa. Tapi pegangan tak heran. Hukum hakam semayang pun tak hera. Batasau hati pun tak hera. Orang ni panggil apa? Buat-buat ta'at. Buta mata hati. Orang ni lagi payah kita nak nasihat. Jadi kalau kita nasihat dia, dia jebih balik pula. Oh, kita lama dah duduk sejik. Kita lama dah buat ta'at. Sebab apa jadi kerah gitu? Sebab bukan ta'at yang sebenar. Buat-buat ta'at. Buta mata hati. Yang pertamanya, mengerjakan maksiat. Di antara maksiat, jahil fardu ain. Dua-dua tu ada daripada tiga perkara yang menyebabkan buta mata hati. Ada satu pun padan tau, ada dua. Yang ketiga pula, tomak kepada makhluk. Ha, ada ketiga-tiga, habis cerita lah. Ada ketiga-tiga, habis cerita. Jadi nasihatnya adalah belajar. Ha, kita belajar fardu ain, jumpa salah, kita pun bertaubat. Kemudian tengah-tengah belajar fardu ain ni, hok jumpa salah kita perbetul. Hok tak jumpa lagi, kita duduk dalam keadaan salah. Mudah-mudahan diampung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita salah tengah belajar. Salah tengah belajar diampung, diampung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengah belajar ilmu mana? Tengah belajar ilmu yang akan kemudiannya kita tahu salah tu. Ilmu mana? Ilmu fardu ain lah. Ilmu fardu ain lah. Ilmu yang mana sekarang kita tak jumpa lagi. Kita belajar jumpa se, kita baiki. Kita belajar jumpa se, kita baiki. Mana ilmu yang akan kita jumpa salah kita kemudian. Mana ilmu fardu ain. Jadi salah dalam belajar, hak ni dimaafkan. Kalau kita salah dalam belajar, kita bukan belajar fardu ain. Tidak dimaafkan kesalahan kita. Bukan kita masih lagi duduk dalam keadaan sekeji-keji maksiat, mengekali jahil fardu ain. Jadi nasihat agama bagi orang yang nak bertaubat, ilmu. Sebab ilmu, belajar, sebab ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Barulah pergi pada ibadah, sifat mahmudah yang pertama adalah taubah. Ha, taubah asal makna bahasa Arab taba yatubu, makna roja'ah, kembali. Ha, tapi makna lurah bahasa Arab ni dia munasabahlah dengan makna syarak. Taubah makna agama kitanya adalah kembali daripada jauh dengan Allah kepada hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang derhaka ni seolah-olah dia lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka taubah ni dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan taubat dia ada rukun, dia ada syarat. Di antara syarat taubat, selagi nyawa tidak sapa batang halkum. Kalau nyawa sapa batang halkum, macam Fir'aun nak beriman dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak diterima. Syarat yang keduanya, selagi matahari tidak naik sebelah barat. Itu di antara syarat. Kemudian kita akan cerita rukun taubat. Syarat. Selagi nyawa tidak sapa batang halkum, itu syarat atas individu, atas masing-masing. Selagi matahari tidak naik ke sebelah barat, itu syarat secara umum semua orang. Kalulah segar mega, nyawa tak sapa batang halkum laginya, matahari naik sebelah barat. Tak naik sebelah timur dah. Naik sebelah barat, sapa tengah langit, turun balik ke sebelah barat, lepas tu keluar kat timur semula. Lepas dia tu, taubat sudah tidak diterima lagi. Walaupun rukun taubat cukup sekalipun, walaupun syarat taubat yang satu lagi ni, selagi nyawa tak sapa batang halkum, memang nyawa belum sapa batang halkum laginya, tapi syarat selagi matahari tak naik sebelah barat, syarat tu tak cukup, maka ni tidak lagi dinamakan bertaubat, taubat tidak diterima sama sekali. Itu syarat. Rukun taubat. Rukun taubat yang paling besar, sebagaimana Nabi sabda, at-taubatun nadamah. Taubat ialah menyesal. Taubat ialah menyesal. Sebab apa Nabi sebut taubat ialah menyesal? Nabi bersabda secara balagh, menyesal adalah sebesar-besar rukun taubat. Sebagaimana Nabi bersabda, al-hajju arafata. Haji ialah wukuf di Arafah. Adakah haji hanya wukuf di Arafah? Tidak. Wukuf di Arafah di sana adalah sebesar-besar rukun haji. At-taubatun nadamah, taubat ialah menyesal. Menyesal ni adalah kelakuan hati. Menyesal adalah sifat hati. Mari nak menyesal ni, mari daripada takut. Nak timbul takut, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Jangan lupalah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah, kerana dua perkara supaya amal ibadah kita terhasil dan selamat. Yang kedua, supaya takut kepada Allah. Takut ni lah bawa kepada menyesal. Menyesal adalah rukun taubah yang paling besar sekali. Menyesal kerana kita melakukan derhaka kepada Allah. Kita kenal dah derhaka ni, maka kita pun nak tinggal derhaka, kita nak buat ta'at. Ta'at kembali pada ilmu lah, sebab taubah mestilah berasasnya adalah ilmu. Menyesal, ini dalam bab keta'atan. Menyesal syaratnya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Sebab ini keta'atan. Keta'atan tak boleh lari daripada kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau menyesal, sebab apa menyesal? Menyesal kerana habis harta benda. Kek judi punya pasar, habis harta benda. Anak bining tinggal, lari anak bininya. Kek benda, kek berakhir judi. Menyesal, menyesal sungguh. Bapa menyesal? Kerana habis harta benda, kerana anak bini lari. Itu bukan panggil taubah. Menyesal, menyesal sungguh. Sebab apa? Kena igat. Oh. Malu. Sama ni orang tak tahu. Kena igat dah. Maka menyesal. Menyesal kenapa? Kerana kena igat. Itu bukan taubah. Menyesal kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita melakukan derhaka kepada Allah. Sekarang kita nak buat kebaikan. Maka rukun taubah yang kedua adalah tinggal kejahatan dan buat ketaatan. Al-iqla', tinggal kejahatan yang kita lakukan. Menyesal, kemudian tinggal. Tinggal tu rukun taubah yang kedua. Menyesal. Tapi maksiat tu tinggal ke dah? Dah. Tak pergi taubat. Belang-belang buat. Konon-konon nak bertaubat. Menyesal lah. Tapi tinggal ke dah? Dah. Hak tu Nabi kata, kal mustahzi'u bi rabbih. Ni macam duduk main ke Tuhan lah pulaknya. Tinggal. Tu panggil al-ikhlaq. Tinggal. Tinggal derhaka, kita kena buat ta'at. Mana derhaka, mana ta'at? Kembali kepada ilmu. Derhaka yang paling besar adalah akidah yang salah.
Ta'ah yang paling besar adalah berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara derhaka laginya, selain daripada duduk semayang, semayang syarat tak cukup, rukun tak cukup, itu pun derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut taat, semayang dengan ilmu, semayang dengan sempurna, syarat dan rukun. Derhaka hak batin pula, riak, ujub, takabur, hasad. Buang sifat riak, itu sifat yang derhaka kepada Allah. Kita pun bersifat, kita bersifat dengan sifat yang taat, ikhlas. Kita buang sifat hasad, kita buang sifat ghadab, pemarah. Itu adalah derhaka kepada Allah, derhaka batin. Ha, kita pun buat ketaatan batin, kita redha dengan susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiganya, bulat di hati kita, azam bulat di hati, kita tidak akan ulang balik kesalahan yang sama di masa akan datang. Kita azam bulat di hati kita, tidak akan ulang balik kesalahan yang sama di masa akan datang. Kalaulah kita menyesal sekarang, menyesal kerana kita melakukan derhaka kepada Allah, dan sekarang kita tinggal dah derhaka tu, kita buat ta'at dah sekarang, masa akan datang ke mana? Masa akan datang, tengoklah kalau jumpa gu balik, ada modal semula, mungkin jadi pulak lah. Sementara ni memanglah menyesal sungguh, dulu derhaka pada Allah. Sekarang ni memang tinggal derhaka tu buat ta'at. Di masa akan datang, tengok keadaan lah dulunya. Tak boleh nak jamin lah waktu. Sementara duduk teranung ni, alilah. Dan balik duduk bandar besar semula, tak tahulah tu balik asal lawan kalinya. Sementara duduk teranung ni. Tu tak panggil taubat. Sebab apa? Tidak bulat di hati, tidak akan mengulangi balik. Bulat di hati ni, Allah Maha mengetahui. Hak cakap mulut ni boleh cakap belah ke? Sebab tu taubat ni bukan di lidah. Taubat ni di hati. Menyesal, hati. Azam bulat di hati tak mahu ulang balik, hati. Kita tinggal maksiat. Sekarang kita tinggal maksiat. Itu dia panggil ibarah daripada al-kafu anin nafsi. Tahan diri. Tahan diri daripada melakukan maksiat. Tahan diri pun hati. Jadi menyesal hati. Yang kedua, kita tahan diri daripada melakukan derhaka. Itu pun kembali pada hati. Bukan duk mulut. Kemudian bulat di hati, tak akan ulang balik kesalahan yang sama. Itu pun hati. Sebab tu taubah dipanggil ibadah batin. Sifat mahmudah yang pertama dalam kitab penawar bagi hati. Bukan di mulut. Lepas tu dia mulut ni duduk supoh ke apa ke, duduk ikrar ke, hati zahir je. Tapi macam mana? Dia dengar Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut dia tu cakap betul ke tak betul? Hatu hanya cakapan di sesama kita. Allah Maha mengetahui. Sebab taubah kita bukan taubah dengan manusia. Ada agama dia taubah sesama manusia. Walah manusia tu berat daripada dia laginya. Kita taubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita bulat ke tak bulat, nak meninggal, tidak akan mengulangi balik maksiat di masa akan datang, Allah Maha mengetahui. Bulat ke tak bulat hati dia? Tiba-tiba, kemudian, jadi pulak. Langgar pulak kemudian. Mana kira? Hari itu ni, tak bulat di hati ni. Allah Maha mengetahui. Kalau dia betul-betul bulat di hati, cukup tiga rukun taubat, Tuhan terima taubat dia, berlaku pula, itu dosa baru. Dah, kalau berlaku pula, hari itu tak bulat di hati. Bulat tak bulat, Allah Maha mengetahui. Kalau hati tak bulat, tidak akan mengulangi balik, awal-awal lagi taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bulat di hati, kenapa jadi pula? Kita manusia biasa. Iman kita lemah. Godaan banyak.
Tapi memang kita bulak-bulak-bulak sungguh di hatinya, tidak akan mengulangi balik. Kadang-kadang tinggal tu lama dah. Lama dah tinggalnya. Jumpa gu semula, tengok mata gu dia semula, rindu balik. Ada tak nyakit pasal itu? Jumpa gu dia semula, tengok mata tu rindu semula. Ni puak ni dikenal sama-sama dia ni. Kita je tak kenal. Mereka kenal sama-sama mereka, walaupun duduk kapung lain pun mari. Ni kenal gu dia. Kita saing tak kenal-kenal gitunya. Awak saing tu kenal tak kawan awak tu siapa? Apa-apa? Hei, giang-giang. Kita tak kenal. Zohir baik-baik lah. Tapi orang yang sama aliran dengan dia, dia cang kawan dia. Tak usah duduk nesu pun. Lepas tu, mana tu? Dia dengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Bulat ke tak bulat hati, pada masa terdahulu, tinggal dah, menyesal sungguh-sungguh dah, bulat dah di hati, tak mengulang balik. Itu dia dengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulat, Tuhan terima taubat dia. Kediang. Lama pula. Bertahun-tahun lepas daripada tu. Beranak bercucu. Jadi pula. Itu dosa baru. Sebab dia kata, ini sesama kita. Ini taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan taubat sesama manusia. Dia menyesal, tinggal maksiat. Yang ketiganya, azam bulat di hati, tidak akan mengulangi balik. Sebab kita ni ada dipanggil ada az-zamanul madi, masa yang terdahulu, zamanul hal, masa sekarang, zamanul mustaqbal, masa akan datang. Kita ada tiga. Zamanul madi, masa yang telah lalu, kita derhaka pada Allah, kita menyesal. Itu rukun taubat yang pertama. Zamanul hal, masa sekarang, kita tinggal maksiat tu. Zamanul mustaqbal, masa akan datang, kita bulat di hati, tidak akan mengulangi balik. Kita ni saat sekarang, masa sekarang, kita ada masa terdahulu, kita ada masa akan datang. Yang terdahulu, kita melakukan maksiat. Kita menyesal. Kerana dahulu kita melakukan maksiat. Zamanul hal, masa sekarang, kita tinggal maksiat tu. Zamanul mustaqbal, masa akan datang, kita bulat di hati, tidak akan ulang balik maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tiga asas rukun taubat. Ketiga-tiga ni adalah amalan hati. Ketiga-tiga ni kembali kepada hati. Kemudian dalam masalah dosa pula, dia ada dosa kita dengan Allah. Dia ada dosa kita dengan Allah, kihnya meninggalkan kefarduan. Kita ada dosa dengan Allah, tetapi kesalahan kitanya, kita langgar hukum hakam yang Tuhan tetap dah sesama kita. Dia panggil dosa dengan anak Adam, dia panggil. Dosa dengan manusia. Dosa dengan anak Adam ni bukan manusia tu dosa kita, bukan. Dosa kita dengan Allah. Tetapi hak kita langgar tu sakatan yang Allah Ta'ala tetapkan jaga sesama kita. Sesama kita syarak menetapkan bahawa jangan mengumpat. Wala yartab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat, setengah kamu akan setengah kamu. Agama melarang mengumpat. Mengumpat ni batasan sesama kita. Kita mengumpat. Ini dipanggil dosa kita dengan Allah, tetapi kesalahan berkait dengan hubungan sesama manusia. Jadi ada tiga jenis dosa. Dosa kita dengan Allah, berjudi menarok. Dosa kita dengan Allah, meninggalkan kefarduan. Satu laginya, dosa kita dengan Allah, kesalahan berkait dengan sesama manusia. Jadi tiga asas rukun taubat tadi adalah dosa kita dengan Allah tidak berkait dengan tinggal kefarduan dan tidak berkait dengan manusia. Tiga asas rukun taubat, dosa dengan Allah berkait dengan kefarduan, dosa kita dengan Allah berkait dengan sesama manusia. Dia ada tambahan rukun taubat yang keempat. InsyaAllah kita akan
cerita balik di kuliah kita di masa akan datang. Dan taubah dan ikhlas dan yang lain dimulakan itu seperti yang lagi akan datang sebutnya. Jadi insyaAllah kelak akan datang, kita masih lagi baca di tempat yang sama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma alimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, wa rizukna rizukatolibin, Allahumma zidna ilman wa alhikna bisalihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.